gimana lu bisa menang kalau lolos? Oh, persiapan sih pastinya udah maksimal ya. Udah terus udah apa namanya ngikutin kelas 53 yang memang tadinya kan badan saya beratnya 50 kilo. Ini sekarang lagi naikin badan. Naikin nih. Kenapa yang sono malah tambah kebalat? Dia beratnya kan awalnya 2, sekarang 3. Siapa yang bakalan menang gitu. Jadi makanya gue terima tantangan ini. Gitu. Kalau
Kalau untuk muka gue sih gak takut, karena gue kan orang terlanjur kaya. Jadi kalau memang hidung gue nanti tiba-tiba miring, tinggal telepon dokter Hartono dong. Hidung gue miring dong, ya kan. Jadi kalau untuk hidung asuransi semua sih aman, ya kan. Gue kan artis perawatan yang paling mahal. Jadi mau hidung gue miring, mau kuping gue tiba-tiba nunggu panjang, itu aman. Dokter udah langsung ngaturin semuanya. Kalau dia kan beda, dokternya beda. Gue gak tahu kalau tiba-tiba hidungnya nanti menyok, gue gak ngerti dokternya yang mana. Itu bedanya gue sama dia. Ya seperti Jennifer Lopez lah, gue udah dia asuransiin semua gitu. Siap, Jennifer Lopez. Ya, Jennifer Lopez. Show yang udah mengundang gua di pertandingan oleh seorang Barbie Curut Kumalasari ya. Codot air. Udah tadi lo ngomong gua diem. Oh iya. Ngomong dulu. Halo Michael. Suaranya diem. Gua sih berterima kasih, gak apa-apa. Gua memang gak terima gua dituduh tukang copet gitu kan. Ya terserah dia deh mau nuduh gua apa. Yang penting kita nanti lihat aja di ring 12 Juni.